Hoot Hoot. Horology is my craft. Diggy is my name. Always on the way. Your team is banning. Time to drop the beat of the Your flash. Your team is banning. I've been waiting Your for too long. Your team is banning. Gaze upon the Your edge of the void. Banning. Hope will find a way, Your even when all is forlorn. For the might of Taurus! Your team is picking. See value in me? Come on, Dexter! You should. It's our showtime! Your team is picking. Light me up and watch the world burn! It's destined. Your team is picking. My most trusted partner. Your team is banning. It is in despair that Your I see the banning. Fondest hopes.
Your team is banning. To live is to trick the Reaper. Pain is the proof Your that I'm team still is alive. Banning. Time to go to the RD show. Your team Some is fun. Picking. I didn't cure the pain. Your I team harnessed is picking. A punch for a punch. Time to take the field. Your team is picking. Among a myriad of stars, the Valkyrie's voyage begins. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Thank you.
Oke guys, sekarang kita tinggal menunggu Om Kevin. Kevin masih AFK guys. Ya kita sambil nunggu Kak Naka dari tim MSL 6 untuk ready dulu. Oke udah ready semua, kita tinggal nunggu Kevin bentar ya. Kita tapi review deh Kak Tasya, tadi kan kita nontonin nih matchnya. Gimana menurut Kak Tasya tadi gamenya? Ini gimana ya Kak Benny ya? Sebenarnya tuh MSLA kayak yang udah kita diskusiin itu, mereka udah mainnya udah bagus banget ya? Udah bagus sih ya. Cuma gak tahu kenapa, mungkin tadi si siapa? Si Freya-nya agak overcommit. Iya betul, kalau dia sedikit lebih sabar mungkin bakal berubah ya keadaannya. Ini kayaknya udah ready ya. Oke. Selamat mengcaster. Koko Kevin. Cek, mic cek, mic cek, yuk. Koko Kevin, test, halo. Oke, okay, masuk. Ada, tes. Gak, mana-mana. Oke, okay, gue start ya. Apakah akan 3 match hari ini? Start ya. Your team is banning. Oke, kali ini first pick-nya dari tim MSLA Kak Kevin. Oke. Dari tim MSLA sendiri di sini aku udah sedikit tahu dengan adanya Mamat, lalu Frenzy, Candice, Kayakult sama Satsun ini siapa ya? Nah ini analisa dari Kak Kevin. Kalau bentar sambil kita lihat. Kalau Mamat tadi kan itu si siapa? Rizan dari. Kalau si Mamat ini Rizan. Yang Yakult ini anu Akma kalau enggak salah. Akma Alkairi. Ya, tadi Jadiin sama Mason di game pertama. Oke. Mungkin nampaknya di sini kita tahu dari MSLA di mana beberapa game sebelumnya mereka nggak pernah melepaskan Vexana ya, karena kita tahu Burst Damage dan CCN yang muncul dari Vexana ini benar-benar menyebalkan sekali. Ya tadi mereka pick Valentina di Rusik dari Cherry, Cherry Candy sorry. Jadi emang Valentinanya bandai-bandai sih ya, mungkin ya. Sayang aja tadi kayaknya agak nggak connect mereka itu. Mungkin ya baru pertama kali kan ini mereka timnya juga baru dibentuk gitu kan. Tapi udah hebat banget nih mereka udah bisa masuk top 4 nih. Dari 21 tim MSL yang sudah bermain dari kemarin hingga malam hari ini. Tapi kita lihat di sini dari tim MSL sendiri dia memilih Bennett kepada Digi. Apakah ada kemungkinan dia bakalan pakai Mino kah? Atau Tigreal untuk roamernya sendiri? Kemungkinannya masih kuat. Kita baru Bennett. Karena nanti kayaknya ada 10 Bennett. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat profil dari tim 62 sendiri ada Kak. Diketahui oleh ini Kak Roy, Ahmad Al-Faisal Sinaga dari Simalungun. Dan ada Adenoval Fadila dari Universitas Internasional Semen Indonesia Gresik. Kak Mika Juan Setiawan dari SMIK Widya Pratama Pekalongan. Dan Kak Eka Saputra dari Universitas Tidar. Dan Kak Salma Salsabila Fitrah dari Estate Terpadu Nurul Fikri. Salma Salsabila, telah lama. Iya benar, iya. Okay. Ada yang itu guys. Telah lama aku menunggu dirimu. Okay. Cik. Selain jagonya ini juga jago main Mobile Legends. Tadi kayaknya yang pakai Mino ya kan? Iya. Tapi kayaknya ini anak-anak apa dibilangnya kayak artis semua ya? Ya. Ada Mamat Al-Fatiri, Salma Salsabila. Oh iya, rupanya MSL ini, MSL dan MSL ID dipenuhi oleh influencer-influencer atau artis-artis ya. Time to drop the beat of the flash. Okay, your team is picking. Joy yang di pen. Joy ini juga salah satu dari yang bisa dipimpin banget. Dia tuh, yeah. Apa tuh? Salah satu jungler ya harusnya. Tuh,
kalaupun itu bisa dikombo dengan Matilda Airplane, itu jadi hero yang sedikit menyebalkan. Tapi kita lihat di sini perspektif dari seorang Muhammad Al-Katiri mengarah ke seorang Fredrin. Apakah mereka Fredrin ya? Iya Fredrin ya. Scarlet tadi kalau nggak salah dia pakai Fredrin juga di game pertama. Oke, punya masih nggak kapok pakai Fredrin atau cuma bisa Fredrin? Ya ini nggak tahu ya. Masih menjadi sebuah misteri ilahi. Ada di kita lihat kalau flashback dari game yang pernah kita lihat itu si Mamat ini suka pakai si Alucard. Pakai Alucard ya? Dengan meta healer ya, dia bisa pakai Alucard lagi dengan atau mungkin Pakuito jungler yang biasa dia pakai ya. Jadi nampaknya dari tim MS, tim Roy Kiyoshi sendiri mengarah ke dua hero dengan penghasil true damage. Ini tapi yang bisa menjadi pembeda itu mungkin dari Yamato. I will be there upon the first blood. Okay. Yep. Apakah dia bakalan pakai Angela Romer atau Angela Midland? Nah, mungkin kalau untuk Midland dia dari tim MSLA sendiri akan ambil Farah Valentina lagi kah? Atau mungkin arah Paramis? Your team is picking. Ritual. Aku sedikit kurang tahu sih kalau untuk power dari Ritual lawan si Carry ya, tapi kurasa bakalan sedikit menang Carry di awal sih kalau untuk power ya. Carry ya, memang itu dia memang lebih kuat. Iya. Aku nggak tahu. Ini Rangga juga. Ini aku habis lihat ya Rangga di konten Epep. Di konten TikTok kamu ada bendera kuning depan rumah kamu aja login Epep. Time to go to the RT show. Your team is fun. Yang kurang dari okay. Ini kurang. Romer ya. Gak tau Romer atau Mid, kita belum tahu. Your team is banning. To live is to trick the Reaper. Experience mungkin kalau untuk Expert mungkin Daerah bisa jadi pilihan ya, atau mungkin Pakuito di sini masih terbuka lebar untuk dipick. Your team is banning. Roy. Ada komen dari YouTube nih. Kata-kata hari ini. Tuh, kata-kata hari ini. Tetaplah boros walaupun keuangan kita menipis. Itu guys, tetaplah boros walaupun keuangan kita menipis. Kalian tuh harus nabung, guys. Jangan suka membeli barang-barang tidak penting. Kalian harus menabung untuk membeli barang tidak penting yang lebih mahal. Gitu. Do you want to make friends with Nana? Your team is banning. Ini grup dari game. Oh, game pertama tadi dari MSLA sendiri ya pakai grup ya? Iya tadi pakai grup. Satu ini aku kurang tahu siapa. Iya, kalau satunya emang tim MSLA 2 ini emang tadi kalau yang aku tahu tuh ada Rizan, ada Akma, ada Dimas, ada Amril dan juga ada coba kalian yang tahu Satsun
floating di bawah. DM ke IG, call him Koko. Info apa? Iya, info yang tahu si Satsun ini siapa boleh DM ke IG, call him Koko. Tapi jangan lupa sambil di follow-follow di kita. At call him Koko. Oh, call me Koko ya. Call him. Oh, call. Okay. Buaya satu ini. Oh, itu penerusnya si Akbar. Oh, Akbar. Okay, ada Yuzong, ada Ketil. Only love and night are everlasting. Ini kayaknya sekarang masalah oh, main agresif ya. Bisa jadi dia sedikit. Kalau untuk draftnya dari MSL sendiri di sini agak sedikit balance ya, di mana dia bisa untuk melakukan tabrak-tabrak masuk di early game, tapi juga dia bisa sedikit agresif di late game karena kita tahu di sini dia punya dari Cecilion juga yang hero late game, kita tahu damage-nya lumayan cukup menembus ke arah si carry nantinya di late game. Bermain lagi besok sore. Agus. 11. Jam 11 besok yang bermain jam 3 sore. Agus. Di third match itu ada itu. Ada Rahmat Angel Putra, Rizal Karim Al-Kautar, Fadija Fernanda, Naufal Azhar Pratama dan Muhammad Farid Maulana. A punch for a punch. Oh. Tim-tim NSL baru semua nampaknya. Terbaru semua. Kalau yang di final nih seru nih. Yang di final itu udah tim 17. Ada MSL dari UGM, Amikom, ada USU, Indra Pasta, PGRI, Jakarta ya. Jakarta atau Depok ya, gak tau. Sama dari Universitas Depok. Oh. Amikom, Rifki. Oh, jadi kalian besok yang mau lawan Rifki di Benet aja Lolita ya? Rifki tadi juga pakai Arlott, beban kok. Oke, dari tim MSL A2 sudah ada Resilient, Fredlin, Rital, Angela, dan juga Yuzong. Dan dari tim lalu dari tim MSL juga ada Veski, Jewel, Aerys, ada Adnadil juga dan juga Naka. Ayo quick prediction. Ayo kita lihat. Kira-kira siapa ini? Siapa yang kira-kira memenangkan match kedua malam hari ini, Kak Kevin? Live di mana? Oh, aku dari di mana? Sudah share nih link-nya padahal. Ayo. Predik aku mengarah ke tim MSL ya, karena di sini dari tim mereka lumayan banyak juga untuk CC ya, dari ada Ruby, ada skill 2 dari Expor juga, lalu ada juga dari uppercut dari Pak Wito juga kan. Jadi kita lihat seperti biasa. Tapi kita lihat di sini aku kira bakalan ada pertarungan antara Xbox ya. Tapi ternyata di sini Xbox sendiri malah ke arah jungle. Tapi kita lihat nampaknya dari kedua tim di sini masih sedikit main aman, telat-telat sedikit dari seorang Akma. Tapi kita lihat di sini one by one situation dari seorang Frenzy dan juga Pesky. Mundur dari seorang Veski karena di situ menyisakan satu bar XP yang tersisa, lalu ada backup dari seorang Naka yang mulai masuk ke arah woodland, tapi di sana saya masih belum bisa membuka up. Tapi kita lihat di sana Satsun apakah harus mundur, tapi masih bisa survive round kedua ya. Agresif pick up si Jaiwal. Tapi aku, Akma, kamu harus sedikit mundur karena ada backup yang datang dari seorang Daniel.
Oke, untuk kartu yang pertama di sini kita lihat sudah mulai dicolek oleh si Mama Talkatir. Apakah terlihat ada sedikit kontes dari kartu, tapi kita lihat dari seorang Yakult mulai melakukan zoning up, tapi kita lihat tahu di sana Adnanil mulai membuka Black Dragon Form. Berhasil ditempatkan untuk seorang Team MSL untuk kartu yang pertama akan kita lihat di sana. Mama Talkatir di Team Ultimate tidak mengenai siapapun, tapi dia sadar. Bisa di dalam seorang Yuzong, apakah Angel boleh masuk, tapi di sana lihat apakah double jump dari seorang Jaywall tidak bisa mengkrop. Tapi sayang sekali Jaywall harus terpick up oleh seorang Mamat Al-Kecil, yaitu seorang Yakult. Sayang banget ya, karakternya. Tapi untung gak sih Kak Kevin? Mereka dapat dua hero-nya dari L, tapi mereka kehilangan Tartu. Sepertinya, ya, betul. Sedikit balance juga di mana dari tim MSL mendapatkan Turtle, juga dari tim MSL A2 itu mendapatkan pertukaran 2 untuk 1 Turtle ya. Yang kita lihat di sini dari seorang yang permainan dari Candy ini cukup bagus juga sepertinya dilihat, karena dia nggak terlalu tapi kita lihat di sana sayang sekali dari seorang Jaywall mulai terpick off kembali di area XP lane. Ya, betul, karena dari XP lane di game sebelumnya juga seperti yang kita tahu terlalu banyak overcommit, di mana yang harusnya dia melakukan pendorongan, tapi dia terlalu pede dengan damage, kalkulasi damage yang dia perhitungkan. Tapi yang jadi bahaya itu jadi bumerang untuk dia sendiri dan juga untuk timnya. Tapi kita lihat di sini untuk turtle kedua sudah mulai dicolek kembali oleh Mama Talkatir. Apakah akan menjadi turtle kedua untuk tim MSL atau untuk MSL A2? Oke, Black Dragon Farm dibuka oleh seorang Yakult. Masih mencoba untuk menggiring ke arah next block, tapi berhasil. Sayang sekali masih sama momentum. Sayang sekali Jaywall harus ikut terpick off oleh seorang Satsun di sana. Mungkin untuk next game si Mamat akan pakai hero lain, atau kalau Mamat memaju ke game ketiga ya, karena ini kan game point juga untuk tim MSL. Kita lihat di sini di bagian explain dari seorang Jaywall mulai melakukan commit kepada Yakult, tapi kita lihat di sana backup dari seorang Mama Tarkir dan juga Candy, tapi seorang Jaywall masih bisa survive di sana. Tapi dari tim MSL nah mulai melakukan backup mengarah ke arah seorang Mama Tarkir dari seorang Candy, apakah harus pick up di sana. Candy masih bisa survive, Candy sayang sekali harus pick up di sana, dan juga Mama Tarkir menjadi korban berikutnya. Tim MSL nah maksimal lebih Yakult masih menjadi korban, tapi sayang sekali masih bisa survive di sana. Satsun masih bisa survive, menyelamatkan seorang Yakult di sana nampaknya, saudara-saudara. Tahu dia kalah gold, jadi dia lebih milih daripada dia. Tapi sekarang juga lebar. Betul, Tartu ketiga akan menjadi Tartu untuk tim MSL 6 yang seperti kita lihat akan menjadi perfect Tartu sendiri untuk MSL 6, jadi merubah network.
dibawa. I'm offended for Iris no tulisan orang dalam turun frenzy masuk kalbu, tapi saya sekali tidak harus off sampai masih bisa survive dengan adanya backup dari seorang Satsun. Mas Kau. Lifestyle. Kita perlu notice juga Yuzhong dari seorang Yakult. Sepertinya sekarang mengarah ke full damage ya. Tidak ada defense yang dia bikin. Tapi kita lihat salah, mulai sedikit terjadi war dari di area mid, tetapi sayang sekali Satsun menjadi korban dari adanya gebrakan di area mid lane. Tapi kita lihat dari seorang Mama Talkatiri memilih untuk mundur, jadi hanya menjadi sapan satu korban dari Satsun. Ya betul. Oke, tapi saya sekali oke di sini bagus banget sekali dari seorang Candy berhasil mempick off skala rasa orang Naka. Tapi kita lihat di sini apakah dari Lord sudah menjadi free Lord untuk tim MSL 6, karena di sini tim MSL 2 tidak bisa melakukan banyak pergerakan karena network sendiri yang kita untuk networknya sendiri kita lihat di sini selisih 5000 gold. Mungkin dari tim MSL 2 sendiri perlu melakukan defense dan juga sedikit melakukan pendorongan lane, karena ya itu tadi akan ada sedikit damage yang dilakukan damage lebih banyak dari terus. Tapi kita lihat di sana seorang Mamat Maketiri melakukan commit saat sudah mendapatkan Q. Tapi kita lihat dia seorang Jawa. Oke, tapi kita lihat ya seorang desainer uppercut dari seorang Jawa masih mengenai seorang Kemat Alkmat, tidak harus menjadi korban di area bottom lane. Tapi Black City confirm dari seorang Lifeward melakukan backup, mulai melakukan commit, memilih untuk melakukan commit terhadap Naka. Apakah Naka akan menjadi korban? Tapi Jewel masih menjadi korban pertama. Naka apakah menjadi korban kedua? Masih memilih mundur dari seorang Yakult. Tapi Iris dari seorang Salma belum melakukan backup. Apakah akan menjadi korban terlalu? I'm offended menarik seorang Yakult. Masih tidak bisa kabur, masih bisa survive. Tapi Candy melakukan backup untuk menyelamatkan seorang Yakult. Bagus sekali dari seorang Candy melakukan commit juga terhadap Naka. Sayang banget pertukaran satu untuk satu daerah Fancy dan kita Naka, tapi ya, ada yang masuk lobby. Candy tidak masih bisa survive ke arah sana. Ya betul, karena ya benar banget, karena di sini dari seorang Mama Tartajiri sendiri juga menggunakan hyper tank juga ya, dimana hyper tank kalau itu udah kalah level itu agak sedikit susah untuk melakukan rotasi. Dan juga yang perlu mereka lakukan adalah menunggu si Candy memiliki stack yang cukup banyak untuk melakukan burst damage ke arah tim MSL 6. Dari Lord Engine.
Ya, tapi kita lihat di sini menjadi free lord untuk tim MSL 6. Tapi kita lihat di sini dari tim MSL 2, kalian harus mundur menunggu lord datang. Kalian tidak boleh overcommit seperti game pertama. Ya betul, lord akan datang ke area top lane. Kita lihat. Oh, I'm fated masih mendapatkan 4 orang. Tapi kita lihat di sana double dikeluarkan bisa mengenai itu. Tapi jelas dia belum dikeluarkan. Dimas menjadi korban, tapi satu untuk saat pertukaran antara Dimas dan juga Erlis. Tapi dari seorang teman-teman dari orang Yakult pasti bisa mundur dengan Black Dragon Form. Tapi kita lihat Lord Jarrah offline sudah mulai masuk. Betul banget kali ini karena yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu stack dari seorang Candy, dimana stack dari Candy sendiri sudah mencapai 310 yang damage nya sudah sedikit cukup, tapi mungkin dari mereka masih butuh untuk Necklace of Durance dari seorang Candy, atau mungkin tambahan dominance dari seorang Mamat untuk menurunkan hasil lifesteal dari seorang Iris. Tapi kita lihat di sana dari seorang Yakult mau melakukan komit dari seorang Veski, masih ada Wind of Nether dikeluarkan. Angel mulai masuk Black Dagger Form diarahkan ke orang Veski, masih bisa mundur, masih bisa survive. Black Zeus dikeluarkan oleh seorang Lava di sana. Ya, tapi sedikit informasi juga untuk tim MSLA2 karena mereka berhasil men-trigger flicker dari seorang Frenzy. Tapi kita lihat di sana mulai dari seorang Frenzy mau kepepam keadaan Jawa harus ikut korban. Tapi kita lihat apakah Frenzy akan menjadi korban dari seorang Yakult. Masih mau lebih, Yakult masih mundur, masih on fan sama kita seorang sama, tapi Yakult masih mau lebih ke arah Frenzy. Tapi kita lihat apakah di sana Yakult sayang sekali kamu overcommit di sana menjadi tumbang peran satu untuk satu antara Jewel dan juga Yeski, tapi juga Aerolis menjadi korban berikutnya. Tapi kita lihat di sana, nah kalau masih mau harus menjadi korban, tapi Lord sudah mulai melaju di area mid lane, mendobrak di lini pertahanan dari tim MSLA2. Tapi saya tim MSLA2 harus ikut mundur mempertahankan base nya. Ya, betul, karena untuk super minion yang sekarang juga perlu kita tahu gimana debuff juga sama Monton kan, karena damage yang lumayan sakit juga. Ya untuk tersisa satu inhibitor turret dari seorang tim MSLA2. Tapi kalau memang ini
dan juga dari tim MSLO namanya outer turret di area midlane sendiri yang hancur di sana. Iya betul. Dimana Lord keempat nanti ini adalah Lord Evolve yang itu lumayan Lordnya cukup kuat. Kalau jadi tim harus ketika emang salah satu tim ini mendapatkan Lord tersebut, tersebut itu harus melakukan cover karena emang cukup bagus buffnya untuk tim yang mendapatkan itu sendiri ya. Mungkin dari tim dulu juga bisa melakukan backup comeback maksudku dengan adanya Lord yang keempat ini. Saya sekali Mamat Al-Qadir menjadi korban pertama untuk dari seorang juga melakukan komit terhadap Satsun, tapi kita lihat di sana Yakun akan menjadi korban berikutnya dari tim MSL. Anna masih mau lebih, tapi kita lihat di sana belakang dia ada Jewel masih mau lebih melanggar arah seorang Candy, tapi saya sekali Candy masih bisa menyelamatkan diri. Ada Winter dari seorang Candy tapi menyisakan Candy sendiri dan juga seorang Dimas di sana, tapi saya sekali upper double jet dari seorang Jewel mengen pick off seorang Candy, tapi kita lihat Candy masih bisa survive, masih bisa mundur, tapi kita lihat apakah Arif di sini. Oh, sayang sekali dari seorang Dimas harus ikut terbackup. Backup berhasil didapatkan oleh seorang Dimas. Oh, dulu besoknya Kak Kevin di situ kita lihat misalnya dapat coklat. Oke. Dan kita lihat di sini untuk seorang Ruby sendiri mengarah full defense di mana untuk first item yang dia buat adalah Athena Shield dan juga Immortal. Untuk second item yang dia pilih di mana dia memilih untuk survive di setiap war ya. Dan juga dari seorang Satsun di sini Face of the Oasis, dan juga ada Necklace of the Red dan juga Fleeting Time. Yang sangat disayangkan sendiri di sini adalah dari tim MSA 2 mereka tidak adanya item defense immortality, sehingga ketika ladanya melakukan war itu mereka tidak bisa melakukan kembali mungkin kayak backup situation ataupun semacamnya. Akan lanjut lagi ke pertandingan antara tim 6 ya, tim 11 melawan tim 6. Misal 2 harus timbang 2-0. Tapi udah perjuangan banget ya. Misal 2 hari ini mendapatkan 3 kemenangan untuk masuk ke final lower bracket kali ini. Ya betul banget. Karena ya seperti biasa untuk MSL A2 kalian tetap semangat walaupun perjuangan kalian jadinya. Dan juga harus tiba-tiba perjuangan kalian lenyap bagaikan perjuangan kalian yang mendapatkan dia yang hanya dibataskan untuk sebagai teman, itu tidak masalah. Aduh, kok kayak gitu ya. Kita tunggu besok sore. Besok langsung kita bronze match dan juga final match, guys. Oke, kalau gitu saya Benny Stefano, mewakili seluruh kru bertugas, dan saya Koko sebagai caster cobaan di sini. Gimana? Quick prediction aja deh besok. Siapa kira-kira yang akan memenangkan bronze match-nya? Apakah tim 6 atau tim bronze match, tim 11 dan juga tim 6. Kalau aku melihat dari adanya tim sekarang, mungkin aku pas memilih tim 6 ya, karena aku juga nggak tahu dari kekuatan dari tim 11 itu kayak gimana, karena mungkin bisa jadi mereka ada leader-leader yang masalah sedikit aku tahu, atau mungkin juga
itu leader-leader MSL baru juga, yang dimana aku nggak tahu dimana skill-skill mereka dan juga hero power dari masing-masing leader itu sendiri. Ya betul, tapi just for fun fact juga buat kalian, ini first time nya dimana fun match MSL ini adanya adanya lower bracket ya Kak Benny ya? Iya, adanya lower bracket. Ini kita mencoba sistem turnamen yang baru, jadi supaya lebih seru gitu, nggak langsung bubar gitu, karena biasanya kita cuma single elimination dan udah gitu aja, jadi kayak biasa aja. Tapi kalau kalian kali ini benar-benar memberikan nafas kedua, apalagi untuk tim 6 ini, mereka yang tadinya tumbang ya, mereka tuh tumbang di babak berapa ya? Mereka tuh, oh ini, tim 6 itu tumbangnya malah di itu, babak 12 besar, ditumbangkan sama tim 11. Berarti ini rematch Kak Kevin, tim 11 lawan tim 6. Jadi apakah ini akan jadi ajang balas dendam, tapi dan juga siapa yang akan masuk ke babak final di mana kita tahu babak final nanti apakah kita deal pakai global ban cup ini. Nah itu kita tunggu besok, kita tunggu besok sore ya untuk gimana kemudiannya. Baik, waktu sudah menunjukkan 2-2-3-4, kayaknya kita akhir aja Kak Kevin. Kak Kevin silakan tutup Kak Kevin. Oke, buat semuanya thank you banget yang sudah nonton. Jangan lupa besok untuk kembali menonton kembali pertarungan antara tim 6 dan tim 11 mana yang nanti salah satu mereka yang akan lolos akan berhadapan dengan tim 17 yang berada di final match. So, thank you buat semuanya. Selamat malam dan juga terima kasih kami dua yang bertugas pamit untuk diri.